Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Contoh membaca nyari. Anak-anak, Mita akan membacakan teks berjudul Menjaga Kebersihan Kuku. Kuku tangan dan kaki, seringkali kita abaikan kebersihannya. Bahkan, kuku seringkali kita biarkan menjadi panjang. Membersihkan kuku bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Kebersihan kuku merupakan hal yang sangat penting untuk kita jaga. Jangan sampai kuku kita terlalu panjang, karena kuman-kuman akan masuk ke dalam kuku kita. Jika kita tidak menjaga kebersihan kuku tangan, kita akan menderita sakit perut seperti diare. Kuman dapat masuk ke dalam tubuh ketika kita makan. Selain itu, kuman dari kuku kaki dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap, seperti bau kaki, karena tercampur dengan keringat di telapak kaki ketika kita beraktivitas di luar. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita senantiasa menjaga kebersihan kuku. Membersihkan kuku dilakukan dengan menggunting kuku yang sudah panjang dan kotor. Selain itu, mencuci tangan dan kaki juga harus rutin dilakukan agar tubuh terhindar dari penyakit. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.